Halo guys, jumpa lagi bersama gue Azhari Fans. Kali ini gue lagi ada di stasiun Manggarai guys. Ini adalah stasiun, salah satunya ada stasiun kereta api bandara. Ini tempat masuknya guys. Ini stasiun kereta api Manggarai. Masuk ke dalam itu langsung tap kartu. Di situ itu kereta yang siap berangkat sebelah sana. Jalur peron 8. Peron 9 sebelah sana ya. Kalau peron 8 yang ini. Nah, ini dia guys. Ini lagi transit atau lagi nunggu giliran setelah giliran dari peron 9. Ini suasana stasiun Manggarai. Lihat dari atapnya masih dalam proses pembangunan. Di sebelah sana juga dari peron 1 sampai peron 6. Ini juga masih dalam proses. Masih dalam proses pembangunan karena nanti rencananya Gambir akan dipindahkan jalurnya atau kereta keberangkatannya lewat Manggarai. Jadi masih dalam proses pembangunan. Ini dia guys, ada KRL baru nih. 20558. Ini jurusan ke kota. Ini rangkaiannya guys. Nah, ada yang salah jalur. Mau naik kereta kota tapi sebelah sana harusnya nyebrang di sana. Ini dia guys keretanya 20558 KRL baru. Lihat dari mesinnya masih kinclong. Ini dia guys, KRL menuju Cikarang. Gue sebenarnya mau rencana naik ke lewat Cikarang, gue rencananya naik bis yang ke Bekasi. Cuma gue lagi nunggu teman gue, ada yang belum datang, jadi gue masih hunting di Manggarai.
Oke, di sini jalurnya ramai sekali. Meskipun masih pagi, banyak jalur yang berangkat maupun yang datang. Ini dia, ada JR205 yang baru datang. Masih terlihat logonya di situ, guys. Logo Japan Railways. Logonya JR. Ini dia, guys. Nih, masih ada logonya. Ini jurusan kemana ya? Ini kita lihat dari depan. Oh, ini Jakarta Kota, guys. Ini dia, guys, penampakan dari jauh. Kelihatan bangunan atapnya belum jadi, masih ada rangka-rangkanya, tapi ada juga yang udah di kaca. Jadi ini nanti menjadi stasiun yang cukup besar selain Gambir. Ini dia penampakannya, jalur 1, jalur 2, jalur 3, sampai sana jalur 9 kalau nggak salah. Ini dia ada rangkaian lampunya, namanya JL62A. Ini adalah seperti lalu lintas, lampu lalu lintasnya di jalan raya. Jalur 5 lepas tujuan Sudirman dari Tanah Abang Duri Angke. Jalur 5 lepas tujuan Sudirman Tanah Abang Duri Angke. Ini rangkaian listriknya, jadi setiap KRL pasti dialiri listrik oleh dari tiang-tiang ini. Jadi sekitar hampir mungkin 10 meter, 10 atau lebih, 10 atau 20 meter, pasti ada tiang-tiang penyangga untuk mengalir listrik dari KRL. Kalau yang di atas itu adalah untuk jalan layangnya, untuk jalan layang stasiun yang pengembangan yang renovasi ini, pengembangan yang stasiun Manggarai yang baru. Ini flyovernya belum, jembatannya belum jadi. Jadi nanti kalau udah jadi sangat bagus dan menarik sekali untuk dinaiki. Kita lihat saja sampai bangunan Manggarai, stasiun Manggarai ini selesai jadi. Itu ada KRL menuju bandara, baru saja berangkat. Parayangan Excellence. Di jalur di sana.